Panwaslu memeriksa Ketua KPU Makassar terkait adanya dugaan manipulasi data rekapitulasi suara, yaitu indikasi kecurangan terhadap data di TPS dengan data C1. Ketua KPU Makassar diperiksa secara tertutup selama 3 jam dengan 16 pertanyaan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Syarif Amir, menjalani pemeriksaan tertutup di kantor Panwaslu Kota Makassar. Syarif memenuhi panggilan Panwas tanpa didampingi oleh komisioner KPU Makassar lainnya dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam oleh 3 komisioner Panwaslu Makassar dan dipantau langsung Ketua Bawaslu Sulsel, Laude Arumahi. Sesuai laporan, ada temuan perbedaan antara model C1 KWK yang beredar di media sosial dengan data yang tersaji di laman resmi milik KPU. Usai diperiksa, Syarif mengakui adanya tindak kecurangan yang terjadi terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS. Menurutnya, perbedaan yang signifikan antara pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi dengan kotak kosong. Ada perbedaan angka antara yang diserahkan ke kami, ke KPU, dengan yang kita anggap yang ada dari, kan ini sebenarnya data aslinya, yang hologram masih ada di kotak suara. Iya. Gitu, jadi diupload ke KPU? Yang diupload di KPU itu C1 upload namanya. Yang dari TPS, diserahkan ke BPS, BPS ke PPK. Jadi saya sudah dapat informasi dari teman-teman Panwas Kota, prinsipnya bahwa Panwas Kota Makassar sebagai harapan terakhir dari semua dinamika yang ada itu harus konsisten pada aturan dan peraturan.